Okay, so apa beza jarak dan sasaran? Okay, dekat sini kita tengok definisi dia. Yang pertama sekali, jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh objek. Tetapi sasaran dia jarak terpendek antara kedudukan awal dan akhir suatu objek bagi arah pada arah tertentu. Okay, maksud dia adalah kalau kita tengok dekat sini, contohlah ni orang ni kan. Okay, orang ni katakanlah dia nak pergi ke arah kereta dia. Dia nak pergi ke arah kereta dia. Jadi contoh, katakanlah ini 3 km. Eh salah. Katakanlah ini 4 km. Lepas tu katakanlah ini 3 km. Okay, lepas tu ni adalah 5 km. So again, dia nak pergi dekat kereta dia. Dia nak pergi kereta dia. So dia ikut jalan ni 4 km. Lepas tu pergi 3 km. Jadi itu adalah jarak dia. Sebab dia lalu 4 km dulu, lepas tu dia lalu 3 km. Jadi jarak dia adalah 7 km. Kenapa? Sebab jarak adalah panjang lintasan yang dilalui objek. So dalam kes ni, dialah objeknya. Jadi dia dah lalu 4 km, 3 km. Itu adalah dia punya jarak. Okey, tetapi kalaulah kita tengok dekat sini sasaran dia adalah jarak terpendek antara kedudukan awal dengan akhir. So ini kedudukan awal. Dia start daripada point A. Lepas tu akhirnya, tak kira lah jalan mana yang dia lalu, point B. So jarak terpendek antara dua tu mestilah straight line antara dua ni. Jadi kita punya, okay, kilometer kan. Kita punya sasaran adalah 5 km. Jadi jarak adalah 7, sasaran adalah 5 sebab jarak tu betul-betul apa yang dia lalu. Okay, tapi sasaran tu senang je, ambil poin awal, ambil poin akhir, buat satu garisan, itulah korang punya sasaran. Okay, dalam kes ni sasaran kita adalah 5 km, jarak kita adalah 7 km. So jangan lupa jarak adalah unit skala, skala maksudnya ada nilai sahaja, tapi sasaran ada vektor. Sasaran adalah vektor, displacement is a vector quantity. Jadi dekat sini kita boleh kata, okey, dia punya sasaran adalah 5 km daripada A ke arah B sebab nak bagi tahu dia punya arah sekali. Okey. So, seterusnya contohlah kita tengok, kita try tengok soalan lain. Okey. Katakanlah dekat sini kita tengok, okey. Untuk orang ni, okey, untuk situasi pertama bayangkan ada kereta ni, kereta ni dia sebenarnya ikut jalan ni. Okey, ikut jalan ni pergi ke sini dan kemudian sampailah ke rumah dia. Okay, so jarak dia, ingat jarak tu adalah panjang lintasan yang dilalui. Maksudnya yang betul-betul dia lalu. Jadi dia betul-betul lalu 100, 50 dan juga 100 balik. Jadi kita punya jarak adalah 250 meter. Okay, tapi sasaran tu jarak terpendek kan? Jadi sekarang ni, ini kereta tadi jarak point awal. Okay, ni rumah point akhir. So garis lurus antara diorang nilai dia adalah 50. Jadi sasaran dia adalah 50 meter. Okay. So kalau macam dekat nombor 2 ni pula, okay, jarak dia adalah yang dia betul-betul lalu, dia lalu 100, 50, 100 balik, 50 balik. Okay, jadi sekarang ni jarak dia adalah 100 tambah 50 tambah 100 tambah 50. Okay, jadi total dia betul-betul yang dia lalu adalah 300 meter kan? Okay, 300 meter. Tapi sasaran dia, okay, sasaran dia walaupun dia dah jauh tu kan, just ingat kalaulah dia pergi kembali ke tempat asal, sasaran dia adalah 0 meter. Kenapa? Sebab kita kata jarak antara, apa, sasaran adalah jarak antara awal dengan akhir kan? So kalau dah awal dia dekat sini, akhir dia dekat sini, tak adalah nilai sebab dia memang dekat situ. Dia tidak, dia umpama dia macam tak gerak. Walaupun dia gerak, tapi jarak, okay, paling pendek antara dia tadi dan dia sekarang adalah di situ juga. Jadi sasaran kita adalah kosong. Okay, senang cerita, kalau objek tu, okay, kalau objek tu dia kembali ke tempat asal, kita kata, oh, sasaran dia adalah sifar. Okay, the displacement is zero. Okay, kita try tengok satu soalan exam. Okay, so ini daripada tahun 2021 Kedah. Rajah menunjukkan seorang ni, Richard ni, dia berdiri pada titik O. Maksudnya dia start dekat sini. Ini adalah titik awal dia or initial point dia. Okay, lepas tu dia bergerak ke arah A. Okay, so dia gerak arah A. Lepas tu dia pergi ke sini pula dan dia sampai ke B.
So maksudnya kalaulah soalan cakap, katakanlah soalan kata cari jarak ataupun soalan kata find the distance. So distance tu betul-betul yang Richard ni lalu. Jadi berapa yang dia betul-betul lalu? Mula-mula daripada O ke A, dia lalu sebanyak 2 meter. Okay, lepas tu dia pergi B kan? So daripada A ni dia pergi balik ke O. Okay, lepas tu dia pergi ke B. Maksudnya sekarang ni kita tambah lagi 2 meter. Okay, tambah lagi 7 meter. So kita akan dapat 11 meter. Jadi itu adalah dia punya jarak. That is the distance. Kenapa? Sebab daripada O ke A 2 meter. A ke O balik 2 meter dan kemudian O ke B 7 meter. Jadi total dia adalah 11 meter. Okay, tetapi kalau soalan kata find the displacement ataupun sesaran, okay, sesaran ataupun displacement, ingat balik tadi kita cakap dia mesti daripada point awal sampai point akhir. So katakanlah ni tempat awal dia. Ini tempat akhir dia. Buat je garis lurus. Jangan risau. Kalau sesaran, cari tempat awal, cari tempat akhir, garis lurus dia tu adalah dia punya apa sesaran. Jadi dalam kes ni sesaran kita adalah 7 meter. Arah mana? Arahnya adalah ke timur. Okey, sebab dia daripada awal ke sini dia gerak ke arah sana. So jawapan dia adalah B. Okey. So, itu adalah contoh dia. Dan kita try lagi satu dekat sini. Ini adalah soalan daripada Selangor 2022 baru lagi. So dalam ni dia cakap kita ada budak ni nama dia Irfan. So Irfan ni dia kena pergi ke apa, dia nak pergi ke taman permainan. Ha, dia nak pergi ke taman permainan kat atas. So ni adalah tempat awal dia. Okay, this is the initial point. Ini adalah dia punya final point. Okay, lepas tu dia kata dia pergi sini 60 meter. Lepas tu dia ke atas ni 80 meter. Jadi kalau kita lukis balik, sini 60 meter. Okay, ni awal dia kan. Lepas tu dia ke atas, arah ni, ni adalah 80 meter. Jadi kalau soalan tanya berapa jarak? So ingat jarak dia adalah berapa yang dia betul-betul lalu. So kalau dia kata what is the distance ataupun apakah jarak dia? Yang dia betul-betul lalu adalah 60 dan 80. Jadi kita dapatlah 140 meter. Itu adalah jarak ataupun distance. Okay. Tapi kalaulah soalan cakap cari displacement ataupun sesaran, ingat balik kita cakap sesaran mesti point awal dengan point akhir. Tengok dulu. Lepas tu buat satu garisan lurus. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, inilah kita punya sesaran. Ah, sudah singit pula. Macam mana nak tahu nombor? Okay, nombor dia adalah guna Pythagoras theorem atau teorem Pythagoras. Okay, ingat balik teorem Pythagoras, rumus dia adalah C sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 kan. Jadi dalam kes ni, eh salah ni AB, lepas tu paling panjang sekali adalah C. Jadi untuk dapatkan nilai C tu, kita akan guna 60 kuasa 2 tambah 80 kuasa 2. Okay, so kenalah tekan kalkulator. Jadi 60 kuasa 2 tambah 80 kuasa 2. Puncakan semua sekali, kita dapat 100 meter. Jadi jawapan dia adalah C. Okay, itu adalah cara macam mana kita nak bezakan jarak dan juga sesaran. Distance and also displacement.